Indonesia se aplica visto livre ba Timor-Leste, mai be validate ba viajeng hanesan turista. Iya lorang sanu luresin tolu fulang ne wahira primeru ministru tarumatan ruak halau visita cortesia ba Indonesia ho dia soru malu ho presiden republika Joko Widodo Indonesia decidi ho di fo visto livre ba sidera un timur wansira nebe mak hakarak visita Indonesia. Visto livre ne ofrece liu ba sidera un nebe mak viajen ba Indonesia nuder turista ho dura saun fulang idam. Kestau ne hatau si ambasador Republika Indonesia ia Timor Leste Okto Dorines Manik ia keduta ambasador Republika Indonesia Palapasu Dili tersane hafuen encontro ho media nasional siran. Indonesia telah memberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara Timor Leste. Dan ini satu apa capaian atau maksudnya bagian daripada penguatan hubungan bilateral kita Indonesia Timor Leste. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 yang semakin baik. Jadi perlu dicatat juga selain Timor Leste, kebijakan bebas visa kunjungan hanya diberikan untuk 9 negara anggota ASEAN lainnya. Jadi negara lain tidak ada, 9 dari ASEAN tambahan dengan Timor Leste. Perlu kami sampaikan juga bebas visa kunjungan warga negara Timor Leste perlu menunjukkan paspor yang masih berlaku 6 bulan. Ini perlu teman-teman harus tahu juga. Karena ini adalah aturan dari IKO, peraturan perhubungan internasional. Di samping itu menunjukkan bukti vaksinasi lengkap. Adapun bebas visa kunjungan berlaku paling lama 30 hari dan tidak bisa diperpanjang. Jadi kalau misalnya dia mau jadi student, nggak bisa pakai bebas visa ini. Ini hanya kunjungan turis, 30 hari dan tidak bisa diperpanjang. Bagi yang ingin perpanjang, bisa pakai visa no arrival. Tapi bayar $30 dan nanti bisa berpanjang. Nah, akhirnya pastinya dengan adanya bebas visa ini, mobilitas dan perekonomian masyarakat kedua negaranya masih meningkat. Kita akan evaluasi, mudah-mudahan dengan bebas visa ini kita ada peningkatan ekonomi kedua belah pihak. Ya. Kona bakareta privado nebe sedam sira uza atau hodi halau viajan ba Indonesia, liu simotain, diplomata Indonesia ne afirma, se continua aplika regras anterior, katak selutir tarifa nebe antes ne iha onan. Mengenai transfer pribadi berlaku seperti sedia kala, tetap ada harus prosedur yang dilakukan, tidak ada perubahan. Jadi tetap harus berbayar dan harus terdaftar di PLBN. Ya. Sama seperti Indonesia yang mau masuk ke Timor Leste juga. Visto livre nebe Indonesia fo ba Timor Leste ne vale ba pasaporte hotu, hanesan pasaporte diplomata, pasaporte trabalho, no pasaporte comum. Agustin da Costa, José Sarmiento, GMN.